Tahapan pembelajaran dasar yaitu menyatukan gambar audio dan video. Anda bisa memilih menu, kemudian pilih Kinemaster, kemudian klik tombol pilih aspek rasio 16:9, kemudian masuk ke menu, kemudian pilih latar. Setelah latar nanti akan masuk ke menu seperti ini. Kemudian pilih yang di checklist. Nanti akan muncul seperti gambar yang di bawah ini. Setelah itu digeser ke kanan. Kembali lagi ke menu awal. Untuk memperpanjang, Anda bisa geser ke kanan. Kembalikan lagi ke menu awal. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu klik lagi bagian media dan ambil lagi bagian menu latar. Ambil yang mana saja bebas, atau contohnya yang klik di sini akan masuk, gambarnya akan seperti ini, lihat di bawah. Kemudian untuk menambah geser lagi ke kanan. Setelah itu kembali lagi ke menu pertama. Hasilnya akan seperti ini. Untuk pengambilan audio, Anda bisa klik bagian audio. Di sana ada aset musik, kemudian aset SFX, kemudian ada rekam, dan kemudian ada lagu. Bisa Anda pilih bagian lagu. Untuk menambah video lagi, Anda bisa menambah lapisan, kemudian pilih media. Nanti akan keluar lagi seperti ini. Misalkan saya mengambil yang gambar yang ini. Klik-klik. Kemudian nanti akan muncul seperti ini.
mematikan audio yang bermain gitar, Anda bisa pilih audio. Setelah sekiranya pengeditan selesai, Anda bisa klik bagian atas yang diberi tanda panah. Nanti ada ekspor, kemudian ekspor. Waktu mengekspor, HP jangan mati ataupun lampunya padam. Harus terus dimonitoring. Untuk hasilnya Anda bisa lihat di memori telepon. Semoga berhasil.